Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Amilatun nasibah. Karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla narun hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Tusqa min 'ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Wujuhun yawma'idhin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Merasa senang karena usahanya sendiri. Fi jannatin 'aliyah. Mereka dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha 'ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururun. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah. Dan gelas-gelas tersedia di dekatnya. Wa namariku masfufah. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabsuusah. Dan permadani-permadani yang terhampar. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dihamparkan? Fa dzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dari kafir. Fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya.